Sorry, suaranya keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu ala ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Camat Kemayoran, dan yang terhormat Bapak Lurah Bukit Kosong, dan yang kami hormati Abang Anda Ketua Himpunan Masyarakat Kemayoran, Abang Anda Haji D.L. Indrajaya, S.E.N.N., serta yang kami hormati para undangan-undangan lainnya, dan peserta baik para undangan melalui Zoom. Baiklah, di sini kita akan memulai pada acara serap aspirasi dengan Himpunan Masyarakat Kemayoran HMK dan beserta Ormas Himpunan Masyarakat Kemayoran HMK akan kita laksanakan pada hari ini, Jakarta Pusat, Senin 12 April 2021. Di sini akan kita bacakan beberapa tertib acara. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, pembacaan Rusdi Hidayat. Yang ketiga, laporan dari Ketua Himpunan Masyarakat Kemayoran HMK Jakarta Pusat oleh Abangda Haji D.L. Indrajaya Nur, S.E.M.M. Yang keempat, kata sambutan Wali Kota Jakarta Pusat oleh Bapak Dani Sumah Esos. Dan selanjutnya, penyampaian materi ceramah sambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan isu nasional DPR RI oleh Bapak Kiai Haji Dr. Hidayatul Wahid MA selaku anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri, dan Wakil Ketua MPR RI. Terakhir, penutup oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MH. Dan yang terakhir, penutup dari oleh MC. Selanjutnya, masuklah kita pada acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Rusdi Hidayat. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita banggakan Ayahanda Profesor Dr. Kyai Haji Hidayat Wahid MA selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Madya Kota Administratif Jakarta Pusat, dan juga terima kasih atas perkenannya Bapak Wali Kota. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Camat, dalam hal ini diwakili oleh Sekcam, Sekretaris Camat Kemayoran. Kemudian yang kami hormati dan terima kasih pada Bapak Alfalas, BLT Warga Kebun Kosong yang telah berkenan menyediakan fasilitas dan tempat untuk kami semua selaku pengurus, anggota, dan simpatisan himpunan masyarakat Kemayoran HMK ini. Baiklah, alhamdulillah namamu warastainuhu warastafiru wanahudubillah limusuri amusina wabisai yakni amalina mayahdillahu falamudillalah wabahidu falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Bapak Camat dan Lurah Kebon Kosong, adapun perlu kami laporkan di sini kegiatan ini adalah merupakan bagian dari program kerja kami selaku organisasi penanganan pandemi seperti ini. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Bapak Wali Kota, hadirin dan hadirat sekalian, sebagai undangan dan kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa mungkin dalam Ramadan ini suasana kita harapkan lebih sudah kondusif, sehingga nantinya hal yang terkait dengan program kerja kemasyarakatan dapat kami laksanakan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan ini juga kepada Bapak Wali Kota sebagai salah satu pembina kami, kami mohon arahan, bimbingan, nasihat dalam kami menjalankan roda-roda organisasi himpunan masyarakat Kemayoran KMK ini. Kami pikir ini laporan dari kami dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan kami. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Anda yang telah memberikan beberapa kata sambutannya. Semoga dapat bermakna bagi kita semua. Selanjutnya, kata sambutan Wali Kota Jakarta Pusat oleh Bapak Dani Sukma Esos. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Haji Dani Sukma. Seyogianya beliau berkesempatan dan berniat bergabung pada forum yang baik ini, tapi karena mendadak beliau dipanggil oleh Bapak Gubernur di waktu yang sama, beliau menitipkan menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu semuanya, para hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin saya menyampaikan sambutan resmi beliau atas nama pemerintah kota, Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. K.H. Hidayat Nur Wahid, kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya selalu bermanfaat buat kita semua. Yang terhormat, yang para pejabat tingkat kota administrasi Jakarta Pusat yang hadir, juga hadir di antara kita, yaitu Camat Kemayoran yang diwakili oleh Sekretaris Camat Kemayoran, juga hadir Lurah Kebon Kosong, juga yang baru saja tadi menyampaikan laporan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Kemayoran Jakarta Pusat, Bapak Haji DL Indra Jaya SEMM. Terima kasih Pak Haji. Juga yang terhormat Sekretaris Umum Himpunan Masyarakat Kemayoran Jakarta Pusat, Bapak Yusdi Nur Yadi ST. Yang terhormat para hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara ceramah pengajian sambut jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan serap aspirasi warga yang diselenggarakan oleh pengurus Himpunan Masyarakat Kemayoran Jakarta Pusat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf serta salam hormat dan takzim Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Dr. Anies Rashid Baswedan, yang tidak dapat hadir bersama kita, karena pada waktu yang bersama, beliau menghadiri kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, beliau mendelegasikan kepada kami untuk menghadiri acara ceramah pengajian sambut jelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan serap aspirasi warga pada hari ini. Semoga ketidakhadiran Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak mengurangi arti dan makna serta pengkhidmatan pada kegiatan acara pagi hari ini. Para hadirin, hadirat yang saya hormati.
Dalam beberapa hari ke depan, kita akan menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Bulan istimewa yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bulan di mana Allah mewajibkan puasa bagi orang-orang beriman. Serta bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para undangan yang berbahagia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan. Hendaknya dalam Ramadan yang akan kita tiba beberapa hari ke depan dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat menjadikan semua sebagai insan yang lebih bertakwa. Para hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar lebih kondusif dalam menjaga, mendukung, melaksanakan ibadah Ramadan. Selain itu, Ramadan tahun ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kondisi tersebut membuat kita perlu menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah Ramadan nantinya. Penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan ibadah Ramadan tentunya dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Para hadirin yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan bagi kita semua dan kegiatan hari ini dapat berjalan optimal serta memberi kemaslahatan bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan resmi Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan beberapa kata sambutannya. Semoga segala amanah dan pendapat dan penyampaian yang diberikan kepada kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, penyampaian materi ceramah sambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan isu nasional DPR RI oleh Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA selaku Pak Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri dan Wakil Ketua MPR RI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Mungkin di break dulu sampai Bapak bergabung ya, sedang dihubungi ini. Mungkin break dulu. Kita tunggu Bapak bergabung sampai bergabung. Break 10 menit atau 5 menit? Penyerapan. Ya, di break dulu ya. Tunggu Pak Indra. Nanti bergabung langsung, dimulai lagi aja Pak Indra, kita aja. Lagi di telepon Pak Wawan ini. Bagi semua yang hadir, kita break sebentar sambil menunggu Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA sudah hadir. Zoom-nya mohon sudah. Ya, Bapak sudah bergabung, Bu. Bisa dimulai. Kalau nggak cukup karena pandemi, nanti kayak sempat aman. Lewat Zoom aja bisa. Selanjutnya,
penyampaian materi ceramah sambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan isu nasional DPR RRI oleh Bapak Kiai Haji Dr. Hidayat Nur Wahid MA selaku anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri dan Wakil Ketua MPR RI. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha alaina asyama fi syahri Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar dari masyarakat di Kemayoran, bersama kita Bapak Haji Indrajaya Nur SE, Ketua Himpunan Masyarakat Kemayoran di Jakarta Pusat, dan juga yang mewakili Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, dan sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar daripada warga Kemayoran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, rekan-rekan panitia dan warga semua yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kondisi COVID-19 pun kita tetap bisa menjalankan kegiatan kita termasuk silaturahim, serap aspirasi menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita bersyukur bahwa Allah memberikan karunia kesehatan kepada kita semuanya dalam kondisi yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa melaksanakan kegiatan. Kita bersyukur karena ya kita tidak dalam posisi lagi sakit gitu ya, yang kemudian apakah di isolasi mandiri atau bahkan di rumah sakit, bahkan sebagian saudara-saudara kita ada yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada COVID ini. Sekalipun kalau wafat dalam konteks COVID pun juga sesungguhnya bagian daripada apa yang Rasulullah pernah sebut tentang kondisi menjadi seorang syahid, ya, seorang yang mati syahid itu salah satu di antaranya adalah kalau ia meninggal dalam posisi mendapatkan musibah akibat daripada wabah dan atau penyakit pandemik seperti COVID ini. Kita doakan agar yang wafat betul-betul menjadi syuhada dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dokter, para nakes, para lurah, para RT, para RW, wali kota dan seluruh pihak yang mengurusi masalah COVID-19 ini betul-betul dijaga oleh Allah, diterima sebagai amal ibadah dan membawa kepada karenanya keberkahan-keberkahan untuk kehidupan mereka di dunia. Diberikan kesehatan agar tetap terjaga kesehatan kita, agar tetap bisa melanjutkan kegiatan kita, tetap juga memang mempertimbangkan dan harus mempedulikan begitunya apa yang menjadi keputusan dari pemerintah terkait dengan masalah protokol kesehatan, arahan daripada majelis ulama, ulama-ulama kita terkait dengan bagaimana mengisi Ramadan nanti dengan kegiatan-kegiatan dalam kondisi di mana COVID-19 masih tetap menjadi yang disebut sebagai wabah dan atau menjadi bencana nasional non-fisik. Begitulah sampai hari ini. Sekalipun pemerintah sudah memberikan beberapa kelonggaran, tapi juga sekaligus pengetatan. Gitu kan. Karena tahun yang lalu kan nggak ada larangan mudik. Tahun ini kan ada larangan mudik. Sekaligus juga larangan pulang kampung. Kalau tahun dulu kan masih ada dipolemikan tuh. Mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Sehingga kemudian pada pulang kampung, bukan mudik. Gitu ya. Tapi sekarang ada polemik baru. Pulang kampung nggak boleh, mudik nggak boleh. Tapi kalau tempat-tempat wisata dibuka. Maka ada yang kemudian bikin terobosan. Kalau gitu kita wisata mudik saja atau mudiknya wisata saja sehingga tidak dilarang. Tentu itu bagian-bagian dari yang sesungguhnya sih harusnya tidak perlu terjadi. Harusnya satu kata, kalau nggak boleh ya nggak boleh semuanya. Kalau dilarang ya dilarang semuanya. Dan kita perlu sabar sebentar supaya kita bisa mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Baiklah, apapun kita bersyukur dan saya harus sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih kepada warga di Kemayoran yang kembali bertemu dengan saya dalam kegiatan
reses, dalam kegiatan serap aspirasi, dalam kegiatan yang sekarang ini secara spesifik akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehadiran bulan Ramadan sesungguhnya juga bagian daripada hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, umat manusia, umat Islam khususnya, termasuk bangsa Indonesia, termasuk ketika sedang terkena COVID-19 ini. Mengapa saya katakan hiburan? Karena pertama, COVID-19 ini seringkali kemudian menghadirkan sikap hidup yang antar negara menjadi terjebak kepada sikap ngeblok kepada kepentingan masing-masing negara. Tidak lagi mempertimbangkan kepada kemaslahatan terbesar pada seluruh warga. Israel misalnya, mereka tidak mau memberikan vaksin kepada bangsa Palestina sekalipun mereka berada di bawah penjajahan Israel. Ya, belakangan setelah dikritik sana, dikritik sini, akhirnya memberi. Tapi itu bukan sikap dasar. Sikap dasarnya adalah tidak memberi. Beberapa negara yang memproduksi vaksin, mereka mempersulit negara-negara berkembang untuk memproduksi vaksin. Karena vaksin ini juga bisnis besar. Sehingga salah satu dampaknya adalah Indonesia kita belum segera bisa merealisasikan vaksin Merah Putih dan vaksin Nusantara, begitu ya. Salah satu di antaranya ya karena ada dalam tanda kutip hambatan-hambatan yang terjadi. Di beberapa negara bahkan tidak menjual vaksin kepada negara-negara berkembang. Vaksin harganya dibuat mahal, sehingga kemudian negara berkembang tidak bisa membeli, sehingga kemudian menghadirkan tragedi. Nah, padahal kalaupun misalnya nih, misalnya negara maju kemudian bebas dari COVID-19, tapi negara miskin tidak terbebas dari COVID-19, tetap saja nanti akan bisa menyebar kemana-mana dan tidak selesai masalahnya. Jadi harusnya memang, nah, dan yang tadi saya katakan bahwa hadirnya bulan Ramadan, satu bulan penuh ini kembali sesungguhnya menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia secara umum, bukan hanya umat Islam, dan memang khususnya kepada umat Islam. Mengapa? Karena dengan hadirnya bulan Ramadan, kita diingatkan kembali bukan hanya tentang iman kepada yang gaib, gitu kan? Kita bahkan Rasulullah dalam salah satu hadis qudsinya pernah menyampaikan ungkapan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuji hambanya yang berpuasa. Mereka meninggalkan makannya, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan minum untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan larangan sepanjang waktu selama satu hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bisa melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi, dengan menyimpang, enggak ketahuan gitu ya. Di rumah tetap puasa, di jalan enggak puasa, di kantor puasa, pulang ke rumah sudah tidak puasa lagi. Semuanya bisa terjadi. Tetapi umat yang berpuasa berupaya jujur untuk kemudian tetap berpuasa. Karenanya Allah memujikan sikap umat yang tulus ini dengan mengatakan asyamuli wa ana ajzibihi. Mereka berpuasa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan memberikan pahala berlipat ganda yang tidak terhingga. Karena Allah yang Maha mempunyai kemampuan untuk melipat gandakan karunia-Nya tanpa batasan-batasan itu. Nah, karunia Allah yang demikian luar biasa ini, di mana Allah memuji hamba-Nya bahwa hamba Allah, kita semuanya umat manusia, bisa beriman kepada sesuatu yang gaib. Allah kan gaib ya, tidak kita lihat, tapi kehadirannya nyata, tapi karunia-Nya nyata, tapi dampak kehadirannya nyata. Nah, itu kan juga sesungguhnya kemudian terkait dengan COVID-19, di mana dia juga tidak terlihat secara kasat mata. Virus ini tidak terlihat secara kasat mata, tapi real, nyata, dan konkret. Gitu ya. Konkret karena misalnya kita di sini, di Kemayoran, ada Wisma Atlet, gitu ya. Wisma Atlet yang dulu sempat kosong setelah Asian Games, sekarang menjadi hampir penuh dengan mereka-mereka yang isolasi mandiri atau isolasi karena COVID-19. Mungkin saudara kita, mungkin ustadz kita, guru kita, ustadzah kita, mungkin juga ada lurah, ada camat, ada wali kota, ada gubernur, ada menteri yang terkena COVID-19. Ada yang selamat, ada yang kemudian wafat. Itu adalah realita. Jadi dari hal yang gaib itu, yang bernama virus COVID-19 itu, menghadirkan hal yang nyata, dampak-dampaknya nyata. Jadi kalau kemudian dengan puasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga karenanya bisa melihat dan mempertimbangkan bahwa COVID-19 ini bagian daripada makhluk Allah, ciptaan Allah yang hadir, yang dihadirkan. Tentu sesungguhnya bukan hanya untuk menghadirkan atau bukan untuk menghadirkan kesengsaraan bagi umat manusia, bukan untuk menghadirkan problema bagi umat manusia, tapi bagaimana justru agar
umat manusia terus-menerus mengokohkan iman Islam mereka kepada yang gaib, kepada Allah yang menciptakan ini semuanya, dan sekaligus juga meyakini bahwa Allah yang maha mencipta itu, Allah juga yang maha menghadirkan solusi. Karena likulida indawa, setiap ada penyakit, pastilah Allah menciptakan obatnya. Dan Allah yang menciptakan obat itu, apakah melalui wasilah daripada para penemu vaksin, atau para dokter, para perawat, ya, tapi juga melalui kedekatan daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya saya ingin menyampaikan kalau ada program 3M atau bagaimana 5M, menurut saya sih harusnya M yang pertama adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa kalau kita betul-betul iman dan Islam dan berdoa, memohon, bermunajat, dan kemudian berikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah takwa, maka itulah satu pintu besar untuk kemudian menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, dan kita pasti ingat bahwa berpuasa ini salah satu tujuannya adalah merealisasikan takwa, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala dan atau solusi dari pintu-pintu yang dia tidak pernah duga. Dan bahkan Allah akan memberikan rezeki, memberikan karunia rezekinya juga dari pintu-pintu yang tidak pernah terduga. Jadi puasa ini sekali lagi menegaskan, mengingatkan kita kembali tentang yang gaib itu juga adalah Allah SWT. Kalau ada virus COVID-19 yang bisa menghadirkan dampak-dampak negatif, tapi juga ada Allah yang lebih bisa untuk menghadirkan dampak-dampak yang positif. Karena M yang pertama mestinya adalah mendekatkan diri lebih maksimal, memperbanyak doa, memperbanyak munajat, memperbanyak tawakal, juga memperbanyak ikhtiar, karena ikhtiar juga bagian daripada perintah Allah. Melakukan ikhtiar sesungguhnya adalah juga mewujudkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu bulan lamanya, kalau karantina itu hanya 14 hari, ini kita satu bulan lamanya diajarkan oleh puasa, dihadirkan satu tradisi di mana kemudian kita semakin dekat dengan Allah dengan puasa, dengan tarawih, dengan buka puasa bersama, dengan baca Al-Quran. Dan tentu karenanya juga dengan tarawih itu, dengan qiyamul lail, dengan witir, gitu ya, dengan berbanyak laku sunnah yang lain, maka potensi untuk kemudian menghadirkan kedekatan kepada Allah menjadi semakin pokok. Dan apalagi dalam konteks puasa, salah satu yang kemudian Rasul ajarkan tentang siapa yang doanya diterima oleh Allah adalah dari seorang yang berpuasa. Seorang yang berpuasa, doanya diterima oleh Allah SWT. Dan kalau seorang berpuasa, doanya diterima oleh Allah, dan kemudian dia berdoa untuk kesembuhan dirinya, untuk tulus, untuk menghadirkan doa yang khusyuk, yang munajat, yang maksimal untuk kesembuhan dirinya, kesembuhan keluarganya, kesembuhan masyarakatnya, kesembuhan Jakarta, keselamatan Jakarta, Indonesia dari COVID-19, maka insya Allah itu bagian dari pintu besar untuk menjadi solusi. Jadi, karunia ini karenanya jangan pernah dimubadirkan ya, dengan kemudian membiarkan dia datang dan kemudian pergi terserah deh, kayak tahun-tahun yang lalu juga. Dia datang dan pergi tanpa ada bekas kebaikan yang ditinggalkannya. Dia datang dan pergi tanpa meninggalkan peningkatan kualitas keimanan, keislaman, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, kedekatan kita pada Allah, kedekatan kita dengan alam keluarga, kedekatan kita dengan masyarakat, kontribusi kita menghadirkan amal saleh untuk kebaikan bagi diri kita, keluarga, masyarakat, Jakarta, dan juga Indonesia. Jangan dimubadirkan. Karena kita bukanlah temannya setan. Yang mubadir itu adalah temannya setan. Wala tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwanas syaitin. Kita bukan temannya setan. Kita temannya umat manusia. Kita temannya orang-orang yang beriman, yang berislam, yang bertakwa. Karenanya, sudah sangat wajarnya bila kita tidak memubadirkan karunia Allah yang bernama hadirnya kembali bulan Ramadan. Yang kedua adalah sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah juga sekaligus bulan untuk menghadirkan sikap hidup yang membuktikan bahwa Islam itu memang adalah agama yang rahmatan lil alamin. Bukan agama yang mengajarkan tentang radikalisme, yang terorisme, maupun mengajarkan liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, apalagi hedonisme, apalagi free sex, apalagi narkoba, apalagi mabok-mabokan, apalagi tawuran. Bukan. Puasa satu bulan lamanya ini memberikan kepada kita bukti yang konkret, yang terulang-ulang, dan bahkan berskala, bukan hanya lokal, bukan hanya regional, bukan hanya nasional, tapi bahkan berskala global.
karena fitnah dan salah paham dan atau framing negatif tadi berlaku pada tingkat global gitu ya, bukan hanya di satu kawasan atau di satu negara, di satu kelompok, tapi berlaku di mana-mana, global, ada di mana-mana. Selalu saja kemudian fitnah ini dimunculkan dan bermunculan. Padahal ketika puasa ini juga berlaku global, ya berlaku di seluruh dunia, bukan hanya orang Islam di Timur Tengah yang berpuasa, bukan hanya orang Indonesia yang berpuasa, tapi seluruh umat manusia yang Muslim, baik itu di Eropa, di Amerika, di Australia, bahkan di Kutub Utara sekalipun, di mana sudah ada masjid di sana, di Uni Soviet, di China sekalipun, ya mereka tetaplah berpuasa. Nah, karenanya dalam konteks global ini juga sesungguhnya Allah memberikan tadi kelanjutan daripada hadiah karunia yang luar biasa untuk mengkoreksi salah paham terhadap Islam dikaitkan dengan masalah radikalisme maupun terorisme. Koreksi bagi sebagian orang yang beragama Islam tapi kemudian pemahaman Islamnya masih sangat dangkal gitu ya, sehingga mudah dibohongi, mudah dibujuk rayu, ditipu, dan kemudian terjebak pada mengikuti kegiatan yang lebih suka mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, tidak mau bergaul dengan masyarakatnya, tidak mau dalam tanda kutip ya bekerja sama dengan tetangga, dan menghadirkan siskamling, gotong royong, tidak juga pernah datang ke masjid untuk sholat bersama berjamaah dengan masyarakat dalam kondisi yang tentu tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, mereka yang pemahamannya sempit ini seringkali dengan mudah disadari atau tidak kemudian termakan oleh isu dan atau oleh agenda untuk justru memfitnah umat Islam dengan radikalisme, dengan terorisme. Mereka dengan mudah kemudian ada yang menjadi bom bunuh diri, ada yang menembakin polisi. Itu semuanya sesungguhnya adalah kelompok kecil atau kelompok yang kemudian tidak memahami Islam dengan mendalam, dengan baik. Dan kemudian saya yakin juga tidak menghayati puasa dengan maksimal ya, sehingga melihat bahwa yang lain itu hanyalah musuh, yang lain hanyalah yang dikafirkan, yang lain untuk dibom, dibunuh diri. Padahal dengan puasa kita diajarkan beragama Islam yang kokoh dan kuat, beragama Islam yang sangat mementingkan adanya aspek peduli dengan orang lain, peduli dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Karena kita diajarkan dengan puasa itu kita mempunyai perasaan dan kesadaran betapa kita harus peduli. Dan karenanya kemudian disyariahkan sedekah, disyariahkan membantu dengan takjil atau dengan buka puasa bersama, dengan buka puasa dan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Disyariahkan juga zakat, zakat fitrah maupun juga zakat mal. Itu semuanya agar dengan puasa kita menghadirkan kecintaan kepada yang lain. Dengan puasa kita menghadirkan kepedulian kepada yang lain. Dengan berpuasa kita membantu yang lain. Dan logika ini bukanlah logika radikalisme, bukan logika terorisme, bukan logika ekstremisme. Tapi ini justru logika beragama yang sangat moderat, beragama yang sangat manusiawi, beragama yang sangat inklusif, beragama yang sangat mementingkan hadirnya Islam yang membawa kepada solusi menjadi rahmat bagi semuanya. Jadi puasa sekali lagi menghadirkan koreksi. Koreksi bagi yang pemahaman beragama Islamnya pinggiran atau masih sangat rendah dan berakibat mereka dengan mudah dibujuk rayu, ditipu, dan atau kemudian menjadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh al-Islam. Tapi juga koreksi bagi mereka yang menyalahpahami Islam, jadi seolah-olah Islam itu isinya hanyalah radikalisme, terorisme. Karena Islam justru menghadirkan sikap hidup yang komitmen, yang konsisten ya, untuk terus selama satu bulan ini digembleng menghadirkan jiwa dan manusia yang sangat peduli dengan dirinya, karenanya kita disyariahkan untuk sahur dan untuk juga buka puasa. Kita tidak boleh puasa wisol berkelanjutan tanpa ada sahur dan tanpa buka puasa. Karena berpuasa juga mementingkan keselamatan diri, kebaikan diri, kesalehan diri, tidak untuk kemudian menjadi hancur lebur dan atau menjadi rusak atau menjadi bunuh diri, bukan. Berpuasa juga dianjurkan untuk pentingnya tadi peduli dengan yang lain, dengan puasa bersama, dengan membantu orang yang untuk berbuka puasa, dengan memberikan sedekah, dengan memberikan zakat fitrah, dengan memberikan zakat. Sekali lagi kondisi yang demikian sangat sosiologis, yang sangat sosial, yang sangat berorientasi membantu, yang sangat berorientasi peduli dengan orang lain, itu pastilah bukan ajaran radikalisme, bukan ajaran terorisme, bukan ajaran ekstremisme, bukan ajaran eksklusivisme. Islam mengajarkan tentang puasa, yang artinya adalah mengajarkan tentang perilaku beragama yang
toleran, yang akomodatif, yang inklusif, yang membawa kepada adanya sikap hidup yang saling menghormati, saling menyayangi, yang rahmatan lil alamin. Jadi kedua belah pihak dikoreksi dengan puasa. Mereka yang kemudian ingin bawa Islam menjadi agama yang penuh dengan kekerasan dikoreksi karena Islam adalah agama yang amat sangat santun, amat sangat peduli. Tapi mereka yang kemudian menyalahpahami Islam atau difitnah, dibully menjadi negara agama yang radikalis, teroris juga dikoreksi karena puasa membuktikan bahwa Islam dan umat Islam bukanlah pihak yang menyebarkan radikalisme maupun terorisme. Sebaliknya, dengan puasa disebarkanlah perilaku beragama yang membawa kepada moderasi, rahmatan alamin, wasatia, saling membantu, saling peduli, orientasi pada keselamatan bersama, dan sekali lagi itu adalah pembuktian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia supaya kita tidak terus-menerus berada dalam posisi-posisi saling mencurigai, saling menyalahkan karena isu terorisme atau radikalisme itu. Bagi yang pemahaman Islamnya yang belum kokoh, ini kesempatan bulan Ramadan adalah untuk mengaji lebih banyak lagi. Mengaji, membaca Al-Quran lebih banyak lagi, dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Sekarang lebih mudah untuk kemudian bertanya pada siapapun. Ya. Kalau ada hal yang kemudian kita belum paham, jangan lantas diambil kesimpulan. Dan tanyakan para ulama yang mengerti tentang masalah terkait. Kemudian juga bagi mereka yang salah paham terhadap umat Islam, karena Islamophobia, maupun juga karena agenda-agenda yang lain, maka mereka akan melihat secara langsung, secara kolosal, bukan hanya di tingkat regional, tapi bahkan pada tingkat global. Bagaimana umat Islam di seluruh dunia ini justru menghadirkan berpuasa yang membawa kepada kerahmatan. Kepada Nabi yang saya hormati, bahwa Islam itu sangat mementingkan tentang agama yang membawa kepada kerahmatan, agama yang peduli, agama yang membawa kepada sikap hidup yang saling toleransi dan memberikan empatinya. Itu adalah satu hal yang kemudian bisa kita simpulkan dari bagaimana Rasulullah mempersiapkan diri dan umatnya untuk betul-betul bisa memaksimalkan kehadiran daripada bulan Ramadan. Tidak ada ajaran yang secara spesifik gitu ya, sampai Rasulullah kemudian mengingatkan umat untuk mempersiapkan diri dalam ada peristiwa tentang zakat, ada peristiwa tentang haji, ada peristiwa tentang sholat yang diwajibkan memang, diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk zakat, diwajibkan untuk haji. Tetapi persiapan spesifik untuk kemudian menyambut sholat, menyambut haji, menyambut zakat itu tidaklah sebagaimana yang begitu atraktif dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya. Rasulullah bahkan semenjak bulan Rajab, beliau sudah mempersiapkan umat untuk siap-siap menyambut bulan Ramadan. Sejak dua bulan sebelum puasa, Rasulullah sudah mengingatkan umat untuk siap-siap menyambut tamu agung yang bernama Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi sejak dua bulan yang lalu, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita semuanya untuk mempersiapkan diri. Bayangkan, sesuatu yang kemudian harus dipersiapkan diri lebih banyak, lebih lama, itu pasti karena sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat penting, bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal yang tidak ada gunanya, atau tidak berharga. Tapi sesuatu yang pasti sangat strategis, sesuatu yang sangat penting, dan itu adalah tentang puasa. Kemudian ketika masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Rasulullah diriwayatkan sebagai tokoh yang berpuasanya di luar bulan Ramadan, itu paling banyaknya adalah puasa di bulan Sya'ban. Mengapa beliau puasa di bulan Sya'ban dalam jumlah yang lebih banyak? Karena tadi beliau ingin mempersiapkan diri agar nanti ketika bulan Ramadan datang dan puasanya satu bulan penuh, beliau betul-betul sudah siap untuk kemudian bisa mensukseskan puasa di selama bulan Ramadan. Satu hal yang sangat rasional dan manusiawi, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang misalnya dalam kejuaraan apapun ya, kejuaraan olahraga, masuk juga adipura, kejuaraan prestasi apapun, pasti memerlukan persiapan. Semakin tinggi kelas daripada persaingan, semakin tinggi kualitas daripada kompetisi yang akan diikuti, pasti persiapannya juga semakin serius. Demikianlah, kalau Persija misalnya akan mengikuti satu lomba antar klub, gitu ya, pasti dia mempersiapkan diri. Semakin tinggi kelasnya gitu, dari kelas nasional kemudian menjadi kelas ASEAN misalnya, pasti persiapannya juga semakin luas lagi, kalau perlu bahkan sampai ke luar negeri kan begitu. Jadi itulah Rasulullah dahulu mempersiapkan sedemikian rupa supaya kita, karena Rasulullah itu adalah toladan kita, Rasulullah hasanah kita yang terbukti sukses melaksanakan agama dan perintah agama, agar kita mencontoh beliau, agar kita meneladani beliau, termasuk dalam hal mempersiapkan diri supaya apa?
supaya hasilnya pun juga kita bisa meneladani hasil yang dilakukan dan dihadirkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa ini karena begitu luar biasa pentingnya, Rasulullah sudah mempersiapkan umat untuk kemudian betul-betul ready, betul-betul siap, betul-betul bisa mengisi dan melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan dengan cara yang maksimal. Nah, ini inilah yang kita gelar pada siang hari ini, dan karenanya menjadi sangat dipentingkan sebelum besok insya Allah akan puasa, karena kemungkinan besarnya ya besok ya, karena Saudi Arabia tadi malam sudah mengumumkan mereka tidak melihat hilal, artinya mereka hari ini adalah ikmal atau istiqmal. Jadi kalau ikmal atau istiqmal, hari ini di Saudi Arabia adalah tanggal 30 Syaban, maka besok pasti 1 Ramadan. Dan perbedaan itu biasanya tidak sampai 2 hari ya, kalau ada perbedaan biasanya cuma 1 hari saja. Jadi kalaupun misalnya besok nanti malam baru akan dilakukan isbat, ya kemungkinan besar sih nanti malam itu bulan sudah bisa terlihat, sehingga besok pun kita juga akan bisa berpuasa bersama-sama. Jadi nanti malam kita kemungkinan besar sudah akan melakukan tarawih. Jadi karenanya menuju kepada nanti malam dan besok dalam kerangka tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan yang tadi saya sebutkan di muka, di antara fadilah dan di antara hikmahnya, jadi apa namanya, intervensi Allah untuk menghibur manusia, untuk menghadirkan pemahaman yang baik dan benar tentang Islam yang bukan radikalis, bukan teroris, tapi adalah Islam yang rahmatil alamin, maka menjadi amat sangat dipentingkan tarhib ini adalah bagian dari upaya untuk betul-betul mempersiapkan diri. Karenanya menjadi sangat baik ya untuk kita mempersiapkan diri dalam konteks pribadi, mungkin tadi pemahaman kita tentang puasa perlu kita tambahkan lagi. Kita bisa baca buku, kita bisa membuka Google, kita bisa bertanya kepada para ustaz, para kiai tentang apa yang perlu kita lakukan. Doanya apa saja, syarat rukunnya bagaimana, yang boleh dan tidak boleh apa saja, yang sunnah dan yang makruh apa saja. Supaya semakin tersegarkanlah diingatan kita semuanya tentang rambu-rambu berpuasa yang baik dan benar itu seperti apa. Supaya hasilnya pun nanti juga bisa menjadi baik. Nomor dua, tentu juga kita bisa melakukan semacam introspeksi muhasabah gitu ya, dari tahun yang lalu kita berpuasa kegiatannya apa saja sih. Tentu kita berharap tahun ini puasa kita tidak hanya mengulangi puasa tahun yang lalu, sahur jam 4 misalnya, kemudian setelah itu jam 5 atau lebih dikit, kemudian kita salat subuh, setelah itu mungkin pada jalan-jalan, pada lempar-lemparan mercon gitu ya, dan kemudian setelah itu capek mungkin tidur, setelah itu salat duhur, setelah itu ngobrol-ngobrol, setelah itu ngabuburit, setelah itu buka puasa, setelah itu gitu seterusnya, dan selesailah Ramadan. Tentu tidak, kita bisa melakukan semacam introspeksi pribadi pada tingkat pribadi di keluarga. Mari kita mencoba untuk mempertimbangkan dulu puasa kita tahun yang lalu bagaimana dan hasilnya bagaimana. Selama 11 bulan kemarin, dari bulan Syawal hingga bulan Syaban, apa saja yang terjadi dengan kita? Nambahkah keimanan kita? Nambahkah amal soleh kita? Nambahkah bacaan Al-Quran kita? Nambahkah pemahaman agama kita? Nambahkah sedekah kita? Nambahkah kontribusi kita kepada masyarakat? Nambahkah kontribusi kita kepada bangsa dan negara? Nambahkah kebaikan kita? Atau malah berkurang? Nah, tentu bila kemudian sudah baik, ya maka kita bisa membuat program untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu misalnya baru baca Al-Quran saja, ini kita membaca Al-Quran dan terjemahnya. Ya, supaya kita paham betul ya kita baca itu apa sih. Jangan sampai kemudian kita menjadi seperti yang pernah dinyatakan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud. Dia belum menyampaikan, kam minta dan lil Qur'an, wal Qur'an, yal anu. Banyak loh yang baca Al-Quran, padahal yang dibaca sedang melaknat dirinya. Misalnya Al-Quran sedang mengharamkan tentang tentang innamal khamru wal maisiru wal azlam rijsun min amali syaitan, bahwa yang namanya judi, yang namanya mabok-mabokan, yang namanya segala kemusikan itu adalah bagian daripada kerjaan setan, bagian daripada hal yang najis yang tidak layak dilakukan orang yang beriman. Ada yang baca begitu, tapi dia ya judi ya jalan terus, ya min mabok ya jalan terus, ya perilaku kemusikan jalan terus. Dia membaca Al-Quran yang justru sedang melaknati dirinya, mengkoreksi dirinya. Nah, tentu bukan maksudnya adalah demikian. Maksudnya adalah ketika Al-Quran itu hadir dan kita baca, kita mengerti artinya. Supaya kita kemudian menyesuaikan diri, mengikuti perintah Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, supaya tadi
Kalau yang judi, berhenti judinya. Kalau yang minum-minum keras, berhenti minum kerasnya. Kalau yang masih bermasalah dengan akidahnya, memperbaiki akidahnya. Begitu seterusnya. Jadi dipentingkan, kalau tahun yang lalu kita baru membaca Al-Quran dan khatam, maka tahun ini kita membaca Al-Quran dan terjemahnya dan khatam juga. Saya yakin hanya memerlukan tambahan waktu, katakanlah ya, sama dengan waktu kita yang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Kalau satu lembar kita perlu 2 menit, katakanlah begitu ya. Maka kita tambahkan dengan baca terjemahnya ya, tambah 2 menit saja. Jadi kalau setiap hari kita baca 1 lembar misalnya, atau setiap sholat kita baca 1 lembar misalnya, berarti 5 kali sholat 5 lembar misalnya, dan setiap lembar memerlukan 2 menit misalnya, maka dengan bacaan terjemahnya memerlukan 2 menit lagi, 4 menit. 4 menit kali 4, 20 menit. 20 menit tentu waktu yang tidak panjang dibandingkan dengan kalau yang dipakai untuk nonton drakor gitu ya, drama Korea yang bisa sampai berpuluh-puluh episode gitu dan berapa puluh jam itu. Atau kemudian hanya dipakai untuk ngabuburit atau dipakai untuk olahraga kita misalnya, apakah namanya badminton atau namanya jogging, apakah namanya berjemur gitu ya. Itu pasti waktunya tidak sebentar ya, bisa kalau sepak bola bisa 90 menit gitu ya, kalau badminton bisa juga sekitar 1 jam. Ini hanya diperlukan waktu, katakanlah kalau satu hari kita akan 5 lembar misalnya gitu ya, ini katakanlah yang paling rendah gitu ya, satu hari kita 5 lembar misalnya, maka itu hanya diperlukan waktu sekitar 20 menit untuk membaca Al-Quran dan sekaligus membaca terjemahnya. Ada perkembangan. Supaya dengan demikian, maka iman kita juga bertambah, takwa kita juga bertambah. Iman takwa kita bertambah, akan juga bertambah pada ilmu kita bertambah, wawasan kita bertambah, kepedulian sosial kita bertambah, kemudian pun juga silaturahim kita bertambah. Dan insya Allah dengan cara itu, maka pahala kita bertambah, kebaikan kita bertambah, Allah akan membukakan kebaikan-kebaikan dan pintu solusi yang semakin banyak dan semakin beragam, dan itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan kita semua. Jadi penting karenanya dalam rangka untuk memaksimalkan persiapan kita, kita melakukan introspeksi muhasabah, kita lakukan nih, evaluasi dari yang kita lakukan tahun yang lalu, bagaimana agar tahun ini kita lakukan lebih baik lagi. Yang sudah baik kita jaga, kita lanjutkan. Yang belum baik kita perbaiki dan begitu seterusnya. Itu bisa kita lakukan dalam konteks di rumah ya, di dalam keluarga ya. Kita bisa berembuk dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Tahun ini kita keluarga ini mau berapa kali khatam. Dan sekaligus berapa kali khatam dengan membaca terjemahnya. Bisa juga kemudian tambahannya adalah setelah dibaca terjemahnya dikaji bersama, diobrolkan ya, mungkin suaminya yang menjadi ustadznya, atau istrinya yang kemudian membantu, atau anaknya yang kemudian, semuanya bisa. Nah, kalau kemudian bertemu dengan masalah di sana, kepada yang saya hormati, jangan disimpulkan sendiri. Kalau ada masalah, karena memang Al-Quran itu saling menjelaskan, ya, kadang-kadang tiba-tiba berhenti pada satu ayat saja, padahal masih ada kaitan dengan ayat-ayat berikutnya. Misalnya, dalam surah Al-Asr misalnya, kemudian ungkapan pertamanya adalah wal asr innal insana lafi khusr. Kalau hanya berhenti di situ, kita akan curiga dan akan mempermasalahkan, ini bagaimana sih kalau kitab suci malah memastikan bahwa manusia rugi. Berarti enggak perlu dong kita dengan kitab suci, kan kita maunya untung. Nah, itu karena pemahaman yang salah, karena dipotong di tengah jalan. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian belum selesai, jangan langsung disimpulkan. Catat dan kemudian tanyakan kepada ustaz yang memang mengerti dan ahli dalam bidangnya. Jangan juga misalnya sekarang puasa nih Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dibaca kutiba alaikum siyam kama kutiba alladziina min qablikum. Kita ada yang kemudian sok pintar dengan bahasa Arab gitu ya, dan kemudian menafsirkan. Ini kan Al-Qur'an sesungguhnya tidak pernah mewajibkan kita untuk berpuasa. Kan Al-Qur'an hanya mengatakan kutiba. Kutiba itu kan artinya dituliskan. Kalau diwajibkan kan ujiba, atau kalau difardukan kan furidho. Nah, kita sekarang lagi kena COVID-19, kemudian ekonomi kita lagi berat, kemudian kita harus menjaga agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi barang-barang impor gitu, sekalipun terus dimasukkan gitu ya. Maka kita harus bangkit, karena kalau kita puasa kita lemah, kita lemes, kita tidak produktif, kita beri kena COVID-19 pula, kita akan semakin menjadi pasar. Kita harus bangkit dan kemudian dicarilah itu alasan-alasan ya, dan ketemulah dengan ungkapan.
Al-Quran hanya mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kalau kutiba kan berarti hanya dituliskan, tidak diwajibkan. Kalau dituliskan kan ya berarti tidak wajib dong. Nah, karena tidak wajib, ya asik nih, tidak wajib puasa. Nah, itu kan pemahaman dari orang yang bahasa Arabnya baru kelas ibtidaiyah gitu ya. Padahal kan Al-Quran ini nilai bahasanya sangat tinggi, sangat luhur. Ketika kemudian ungkapan Al-Quran mewajibkan itu tidak lagi dipakai kata-kata diwajibkan, tapi kutiba, dituliskan, itu karena Allah SWT menghormati umat manusia, memposisikan umat manusia itu sudah berada makom yang sangat tinggi. Sehingga tidak lagi perlu dikatakan Anda harus ini, Anda tidak boleh itu. Disentil dikit saja, disinggung sedikit saja, sudah paham bahwa ini adalah wajib. Itu masih harus dikatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Itu adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip ya pemahamannya masih awal dan atau pemahamannya memang masih harus ditekankan, masih harus diulang-ulang. Tapi kalau sudah hanya disebutnya dalam bentuk sindiran dan sindiran itu kemudian sudah efektif untuk membuat orang berpuasa, itu menandakan bahwa umat Islam atau umat manusia oleh Allah SWT sudah diposisikan dalam posisi yang tinggi sehingga tidak lagi perlu dikatakan wajib, tapi cukup dikatakan kutiba. Karena memang ungkapan Al-Quran kalau menyebut wajib dengan kata-kata kutiba itu lebih wajib daripada yang wajib. Begitulah kalau kita mempelajari tentang balaghah daripada Al-Quran itu ada ilmu tersendiri. Jadi sekali lagi penting untuk membaca Al-Quran dengan terjemahnya, dengan maknanya gitu ya. Tapi dan penting untuk dikaji secara bersama sama keluarga. Tapi kalau ada hal-hal yang kemudian belum jelas, jangan langsung membuat penafsiran sendiri, jangan membuat keputusan sendiri. Misalnya ada ungkapan tentang dalam sholat itu la taqrabu zina. Mereka kemudian ditafsirkan. Ini kan kita dilarang untuk mendekat. Jadi yang dilarang kan hanya mendekatnya. Kalau melaksanakannya kan tidak dilarang. Ini kan kacau lagi yang lain. Padahal maknanya adalah kalau mendekati saja dilarang, apalagi melaksanakannya kan mestinya begitu. Tapi kadang-kadang begitu. Ada orang-orang yang kemudian menyalahfahamkan dengan cara-cara yang ngawur. Makanya bila ada hal-hal yang kemudian terasa masih belum difahami dengan baik, jangan langsung ambil kesimpulan sendiri-sendiri. Tanyakan kepada yang ahlinya. Bagian daripada persiapan kita dengan Ramadan, ya, selain dengan kesiapan terkait dengan program kegiatannya nanti apa, dari baca Al-Quran dengan penambahan-penambahan terjemahnya, pemahamannya, bisa juga dengan penambahan kegiatannya. Karena memang kegiatan Ramadan itu oleh Al-Qur'an disebut sebagai la'allakum tattaqun, agar kita merealisasikan nilai-nilai takwa. Nah, itu karenanya diperlukan adanya inovasi yang tidak pernah berhenti supaya dengan cara itu beribadah kita, puasa kita adalah puasa yang asyik, yang nyaman, yang bisa kita kerjakan dengan maksimal. Karenanya jangan monoton dengan hanya sahur, kemudian baca Al-Quran, kemudian tidur, kemudian bermalas-malasan, kemudian sholat duhur, kemudian menunggu sholat asar, habis sholat asar ngabuburit, setelah itu buka puasa, dan selesai. Jangan begitu. Buatlah juga kegiatan-kegiatan yang bisa kita jadwalkan sejak dari sekarang. Misalnya tadi selain baca Al-Quran bersama keluarga, misalnya juga olahraga bersama dengan keluarga misalnya. Kemudian misalnya dilanjutkan dengan mendengarkan misalnya ceramah daripada ustaz-ustaz yang kita rujuk atau kita yakini soleh, baik, dan ajarannya juga baik. Apakah itu karena kita mungkin ya tidak bisa mengundang para ustaz gitu ya, kita bisa undang mereka karena sekarang kan banyak sekali YouTube yang bisa kita unduh gitu ya. Tentu juga memang kalau memang diperlukan, tanyakan juga kepada ustaz-ustaz ya, pada pimpinan-pimpinan kita. Ini ustaz mana yang perlu kita dengar? Karena ya mohon maaf, di dunia maya ini sekarang semuanya ada gitu ya. Palu gada, apa yang lu mau segalanya ada gitu ya. Yang sukanya serba boleh, semuanya juga boleh seperti tadi itu, yang pakai tiba maupun tata kerabu itu, yang kayak gitu juga banyak. Nah, kalau kita juga salah mengunduh ustaz atau mengunduh video kepada para ustaz, mana yang perlu kita rujuk, mana yang perlu kita sebagai bagian daripada kegiatan kita mengisi bulan Ramadan. Bisa juga dengan kegiatan tadi misalnya silaturahim kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang selama ini kita tidak berkomunikasi
Ya, hidupkanlah silaturahim itu dengan bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini. Sekarang kan serba gampang ya, bisa dikirim WhatsApp, bisa dengan Instagram, bisa juga dengan Facebook, bisa juga HP ya, dan dengan HP pola WhatsApp itu juga bisa menjadi gratis. Jadi silaturahim lakukanlah dengan lebih maksimal lagi ya, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang sudah lama tidak berkomunikasi. Inilah saatnya kita menyambung silaturahim lagi. Dan menyambung silaturahim artinya adalah merealisasikan kebaikan, kebajikan, amal soleh, pahala yang tidak pernah berhenti. Terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan, selain tadi kesiapan terkait dengan ilmunya, kesiapan terkait dengan kegiatannya, kesiapan terkait dengan aktivitas sosialnya, menurut saya juga sangat dipentingkan kesiapan terkait dengan bagaimana kita menjadi bagian dari masyarakat Jakarta yang berkontribusi untuk kesehatan masyarakat Jakarta, kebaikan masyarakat Jakarta, kesalehan masyarakat Jakarta, untuk kemudian menghadirkan Jakarta yang betul-betul Jakarta. Itu artinya adalah dari puasa yang tadinya untuk individu, untuk keluarga, untuk teman-teman dan relasi, menjadi berpuasa untuk kepentingan lingkungan, kepentingan masyarakat, kepentingan kota di mana kita berada, dan kepentingan negara di mana kita berada. Kenapa demikian? Karena Rasulullah lah yang dahulu juga memberikan kepada kita sebuah keteladanan. Ketika pertama kali puasa disyariahkan, yaitu di tahun kedua bulan Ramadan, waktu itu kan di tahun kedua Hijriah. Jadi Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, di tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu, Rasulullah menghadapi sebuah masalah yang sangat serius, karena beliau menerima surat ancaman dari musyrikin Quraisy, dari Abu Sufyan dan gengnya gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa setelah mereka pulang dari bisnis di Syam dan kemudian keuntungannya yang sangat besar itu mereka pergunakan untuk membeli amunisi senjata, maka mereka akan mengepung dan akan memusnahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya di kota Madinah. Subhanallah, ini tentu sebuah ancaman yang sangat mengerikan. Sehingga Rasulullah pun kemudian mempersiapkan diri dan para sahabat dan bahkan menyongsong mereka ya, dalam rangka untuk menyelamatkan entitas dan masyarakat Madinah, masyarakat umat Islam, menyongsong ancaman dari musuh yang ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabatnya itu, dan kemudian diberangkat ya, berangkat menyongsong untuk kemudian bisa menyelamatkan komunitas Madinah, entitas di Madinah dan masyarakat Madinah, dan kemudian beliau berangkat ke Badar. Dan salah satu doa Rasulullah menandakan betapa ini adalah masalah yang sangat genting, ini adalah masalah yang sangat serius, ini adalah masalah yang harus dimenangkan oleh Rasulullah. Sehingga karenanya beliau berdoa dengan doa yang sangat khusyuk. Salah satu ungkapannya adalah Allahumma intuh li hadil isabah dan tu'abada fil ardi abada. Ya Allah, menangkanlah umat Islam ini, menangkanlah bangsa ini, menangkanlah risalahmu ini. Karena kalau mereka sampai hancur, habis, dan tertumpas, maka tidak ada lagi yang menyembah engkau, wahai Allah SWT. Ya, karena kan ini adalah beliau Nabi yang terakhir, inilah komunitas manusia. Kalau mereka habis, ya habis. Nah, karenanya Rasulullah menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan agama Islam, memenangkan perjuangan ini supaya kemudian Islam dan umat Islam itu tetap terjaga, menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke Betawi, sampai ke Kemayoran, sampai di abad yang ke-21. Islam yang menghadirkan rahmatan lil alamin, Islam yang menghadirkan izzah, menghadirkan kekuatan dan izzahnya itu bukan untuk menghadirkan kedzaliman atau kejahatan. Karena Rasulullah juga tidak menerima usulan untuk menghabisi para musyrikin Quraisy, tapi justru menerima usulan agar para tawalim musyrikin Quraisy itu mereka punya keahlian dalam bidang baca tulis agar mereka menjadikan keahliannya itu sebagai syarat penebusan dari tawanan mereka dan kemudian diajarkanlah baca tulis itu sehingga umat Islam pun menjadi semakin maju, semakin pintar, semakin berbudaya, semakin berkeunggulan, dan itulah jati diri daripada umat Islam. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa dengan berpuasa, kita bisa memberikan kontribusi untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, keselamatan bangsa, keselamatan negara, dan keteladanan Rasulullah adalah sunnah, adalah syariah yang kita sangat dianjurkan untuk mengikutinya, supaya dengan keteladanan itu, maka lagi-lagi, Islam selalu bisa tampil ke depan, memberikan kontribusinya, membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kebaikan,
jadi solusi. Kalau ada masalah COVID-19, ya umat Islam adalah solusi bagi COVID-19. Karena lagi-lagi terkait COVID-19 pun juga sesungguhnya Rasulullah dipujikan luar biasa oleh masyarakat Barat. Nah, saya pernah baca salah satu tulisan di Newsweek, salah satu majalah yang terbit di Amerika sana, menyebutkan bagaimana para dokter dengan COVID-19 ini menjadi teringat dengan seorang tokoh gitu ya. Dia dokter bukan, ahli pandemi bukan, ahli virus bukan, tapi ajarannya sangat-sangat efektif dan sangat relevan dan masih berlaku sampai hari ini. Yaitu ajarannya tentang yang kita sebut dengan karantina atau dalam bentuk yang lain adalah distancing, apakah distancing sosial maupun juga physical distancing, menjaga jarak secara sosial maupun menjaga jarak secara fisik. Ternyata itu adalah, kata mereka, ajaran seorang Nabi, seorang Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang mengajarkan, memang bila kita berada di satu daerah yang sedang berkembang wabah, maka kata Rasul, jangan Anda keluar dari daerah itu. Tapi kalau Anda masih berada di luar, jangan masuk ke daerah itu. Ini kan prinsip tentang distancing, prinsip tentang karantina yang kemudian dikembangkan oleh bapaknya para dokter, yaitu Ibn Sina. Nah, Ibn Sina inilah bapaknya para dokter modern yang kemudian mengembangkan teorinya, ajarannya Rasulullah itu menjadi teori kesehatan yang sampai hari ini masih tetap relevan. Begitulah Al-Islam dengan Rasulullah sebagai teladan agung kita menghadirkan beragama yang menghadirkan kontribusi, membawa solusi. Beragama yang menghadirkan penyelamatan bagi bangsa dan negara. Beragama yang menghadirkan tadi peningkatan kualitas diri yang tidak pernah berhenti. Individu, sosial, individu, keluarga, sosial, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Pemahaman Al-Qur'annya juga terus ditingkatkan, ya. Masuk pengamalannya menjadi keselamatan sosial juga terus dihadirkan. Inilah kondisi-kondisi yang saya yakin perlu kita persiapkan sehingga ketika nanti kita menghidupi bulan Ramadan mulai besok insya Allah, maka kita sudah semakin siap dan kita tahu bahwa ujung akhirnya karenanya bila persiapannya bagus, bila visi dan misi kita bagus, wawasan kita bagus, maka wajar bila akhirnya pun juga adalah bagus. Dan akhir yang bagus itu oleh para ulama di Asia Tenggara, di Indonesia khususnya, itu dibingkai dengan satu ungkapan yang sangat fenomenal. Ungkapannya adalah minal a'idin wal fa'izin. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seringkali saya tanyakan kepada jamaah, nah a'idin wal fa'izin itu artinya apa sih? Seringkali jawabannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal a'idin wal fa'izin artinya adalah bukan mohon maaf lahir dan batin. Nah a'idin wal fa'izin artinya ada doa. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan menjadi kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrahnya dan kembali pada kemenangannya. Jadi fitrah kita adalah Islam, kemenangan kita adalah kemenangan yang menghadirkan rahmatul alamin itu. Jadi puasa Ramadan yang kemudian juga menghadirkan kemenangan-kemenangan, bulan kemenangan, bulan Al-Qur'an, bulan kemenangan. Di Indonesia juga direfleksikan menjadi bulan kemerdekaan karena kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Pada hari Jumat, memang kalau Masehinya ada pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Tapi kalau Hijriahnya adalah pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi bulan Ramadan yang adalah bulan kemenangan ini, inilah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama kita di Indonesia dengan ungkapan yang sangat populer, minal a'idin wal fa'izin. Kita saling mendoakan agar kita oleh Allah ditakdirkan kembali kepada fitrah kita, a'id, kembali kepada fitrah kita. Id juga artinya adalah, selain hari raya juga artinya adalah yang kembali atau kembali pada apa? Kembali kepada fitrah. Fitrah Islam itu ada al-fa'izin, jadi yang menang mengatasi COVID-19, menang mengatasi narkoba, menang mengatasi tawuran, menang mengatasi kemiskinan, menang mengatasi fitnah-fitnah terhadap umat Islam, menang mengatasi beragam hal yang membuat musibah ini tetap berkelanjutan. Nah, karenanya dengan visi semacam ini, maka kita akan melihat dan mempertimbangkan dan memposisikan puasa sebagai bukan sekedar bulan yang datang dan pergi. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan dari satu di antara 12 bulan. Ibadah puasa bukan sekedar rukun Islam, tapi itu semuanya adalah karunia Allah yang Allah hadirkan kepada kita umat manusia, umat Islam, bangsa Indonesia, warga Jakarta, Kemayoran, dan lain sebagainya, agar kita betul-betul berkontribusi, meningkatkan amal soleh kita, menambah pahala kita, menambah manfaat kita, menambah arti dari kehadiran kita, berkontribusi untuk kemudian menjadi bagian daripada solusi atas masalah-masalah yang ada, termasuk COVID-19. Mudah-mudahan dengan cara itu, maka
ibadah kita, Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tahun yang lalu, menghadirkan kontribusi yang lebih baik bagi umat manusia, bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, warga Jakarta dan sebagainya, lebih baik daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan itu kita semuanya nanti di akhir Ramadan akan bisa dengan mudah saling mengucapkan doa minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok umatnya yang kembali kepada fitrahnya, berhari raya kembali kepada fitrahnya, dan kita dijadikan jadi pihak yang menang, bukan pihak yang kalah atau pihak yang hanya begitu-begitu saja, atau pihak yang dalam tanda kutip ya jadi mentradisikan untuk kemudian kehadiran Idul Fitri itu adalah hanya sekedar rame-rame dan atau pulang kampung atau kontroversi pulang kampung, pulang mudik atau wisata mudik. Mudah-mudahan itu semuanya tidak menjadi bagian dari yang menghabiskan waktu kita semuanya. Ya, mari dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira demikian dan terima kasih sekali lagi untuk kegiatan serap aspirasi ini. Silakan saja bila sekalipun ini puasa bukan berarti aspirasi tidak boleh disampaikan. Sekalipun ini puasa dan COVID-19 dan ada keterbatasan bukan berarti kita tidak boleh saling berkomunikasi. Silakan saja. Sekalipun kami sekarang sedang reses dan karena DPR sedang kegiatannya tidak lagi di DPR tapi sedang bertemu dengan masyarakat. Tapi bila ada beragam hal yang disampaikan, monggo silakan saja bisa secara langsung, bisa juga melalui PKS di Kemayoran, juga bisa melalui Pak Rahman atau Pak Wawan yang sedang nyatai sekalian dari tim saya di DPR RI. Saya kira demikian, mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Selamat mempersiapkan diri masuk dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya mohon maaf bila ada beragam hal yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Sekali buat kami berupaya untuk terus melaksanakan apa yang terbaik. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima amal soleh kita, puasa kita, dan akhirnya kita dijadikan sebagai minal aidin wal faizin. Barakallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan wa'afu minkum jami'an. Wa bila muafiq ila komitorik. Wa bila hadi ila sawai sabil. Wa nasrum minna ulai wa fatun qarib wa basyil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Dr. Hidayat Nurul Amir MA yang telah memberikan beberapa ceramah tentang kebaikan kepada kita hari ini. Dan selanjutnya masuklah kita kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan pada hari ini. Untuk pertama kami panggil Bapak Tri Sulama untuk memberikan satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yang Haji Hidayat Nurul Asyik MA, kami dan kepada semua stakeholder dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah sampai ke kelurahan terendah yang kami hormati. Kami atas nama warga masyarakat atau pribadi, saya nama Tri Ali Sulama, tinggal di RT 04 RW 7 Kelurahan Kebon Poso. Begini Bapak Ustaz, Bapak Kiai Haji Nur Wahid, kami semua sebetulnya menghimbau kepada semua stakeholder, baik yang ada di anggota DPR RI, baik yang ada di DPRD, baik yang ada di apa namanya MPR, Presiden, dan terutama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanahan, kemudian turun kepada Gubernur, DPRD, Wali Kota, Camat, Lurah. Kami hanya tiga yang ingin kami simpulkan. Kalau nanti memang perlu dibutuhkan, dan kami pun sangat membutuhkan ketemu semua stakeholder yang ada di Indonesia. Persoalan kami sudah 31 tahun, Pak. Kelurahan Kebon Poso.
ada yang berkaitan dengan namanya Seknek, ada itu namanya Bumdes BPKK, kalau dulu itu namanya BPKK, itu tentu persoalan keadilan. Kami sebagai warga negara, kami diakui, persoalan kita adalah persoalan wilayah. Kalau bicara kepada stakeholder yang usaha. Kemudian, kalau kita bicara kepada stakeholder yang tingkat DPRD dan gubernur, kami Kelurahan Kebon Kosong, khususnya RW 4 sampai dengan RW 9, kami jelas-jelas kalau saya katakan kasar ya, kami ini dijajah. Kami tidak mendapatkan apa namanya itu musrenbang. 31 tahun kami tidak menikmati musrenbang. Kami mau bisa apa? Kami sudah apa? Pancasilais, kami Pancasilais. Agamis, kami agamis. Kami masyarakat di bawah. Semua ini adalah bagian dari semua stakeholder. Yang tidak ada apa di Bondoso. Dari partai politik. PKS ada. Gerindra ada. Demokrat ada. PKB ada. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan banyak. Sekarang semua ini mau ngapain? Apa mau disekat-sekat? Oh ini padahal semua ini saya berharap semua yang ada stakeholder di atas harus bersatu. Untuk apa? Untuk kami, Pak. Warga Kelurahan Kebon Kosong. Jangan memilah-milah untuk bukan warga saya, bukan konsentrasi saya. Kami berharap seperti itu, contoh yang baik warga ini. Warga sudah rukun di bawah, apapun partai politiknya. Tetapi di atas mengajari kami untuk pecah belah. Padahal kami ini sudah rukun. Ini yang saya sangat, kemudian dampak dari itu semua, Pak. Ada persoalan pada masyarakat dengan pengusaha, dengan Kapolri, sehingga semua persoalan 30 tahun itu kemudian menimbulkan efek-efek yang lain. Kalau dengan pengusaha tentu adalah persoalan pembangunan, dampak yang ditimbulkan, warga tidak mendapatkan apa-apa, tidak diajak bicara, sehingga kalau bicara dengan Kapolri, antara warga masyarakat kemudian timbullah persoalan hukum. Sudah 3 tahun semua ini, bukan sehari dua hari, Pak. Kalau persoalan dengan pengusaha 3 tahun belum ada beritanya, dengan Kapolri juga sudah 3 tahun. Siapa sebetulnya yang bisa melihat hak kami di Kebon Kosong ini, siapa sih sebetulnya? Jangan kami kemudian ada apa namanya pesta demokrasi, kami duper-duper semua. Harus. Iya, semua itu. Gitu. Kami harus, kalau sudah ada pesta demokrasi, kami harus suruh, tidak boleh tidak, tidak boleh apa namanya, tidak memilih. Kami punya kakak KTP, semua ada, kami pun warga masyarakat. Nah, kami memohon kepada Bapak, mungkin kalau persoalan ini saya ungkap detail dari 30 tahun sampai sekarang, ini nggak selesai. Kami mohon, kami siap diklarifikasi, kami siap berkomunikasi, kami punya data, kami punya fakta, silakan kami akan bisa perdebatkan di forum. Siapa sekarang yang ingin membutuhkan kami? Dan siapa yang akan menolong kami? Kami seharusnya meminta semua stakeholder membantu Kebon Kosong. Terima kasih. Pertanyaan kami ini, apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang baik, dan menyinggung semua stakeholder, kami dalam rangka memasuki bulan Ramadan,
tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi? Kedua dulu. Lagi, Bu. Lagi nanti disebutnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua kami dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar kedua tanyakan Pak Ustadz, para bapak-bapak sekalian, Pak Wali Kota dan juga Pak Camat, Pak Lurah serta kawan-kawan pengurusan dan masyarakat Kemayoran. Apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Ariso Lama barusan itu memang secara global disampaikan seperti itu kenyataannya Bapak K. Haji Dede Wahid. Jadi kami berharap kasus ganti rugi warga Kemayoran yang sudah hampir 3 tahun ini pun tak ada ujungnya, kami mohon kiranya ayahanda kami dan orang tua kami baik di MPR kemudian gubernur dan wali kota bisa membantu memberikan solusi bagaimana sampai keluarga akibat dapat pembangunan yaitu pembangunan apartemen dan mall Citra Tower milik Ciputra oleh developer PT Multicore. Nah ini kasihan warga yang memang terdampak akibat dari pembangunan tersebut hingga hari ini ganti ruginya belum juga sampai. Walaupun memang warga sudah ada meneruskan perkara ini ke jalur hukum yaitu di Polda Metro Jaya dan sudah menjadi LP nomor 47 tahun 2018 atau 2019 gitu. Kami mohon ini memang bisa menjadi perhatian sehingga nantinya warga tidak mencari penegakan hukum masing-masing, tidak menjadi street justice, tidak menjadi penegakan hukum versi masing-masing, tapi memang ada semacam guidance sebagai pegangan kita dalam rangka melakukan penegakan hukum. Jangan hukum ini tumpul ke bawah. Dan maksud kami tumpul ke atas dan tajam ke bawah sehingga kesian teman-teman kita warga ini selama hampir 3 tahun masih belum mendapatkan solusi apa-apa. Nah, hai Anda, Profesor Dr. K. Haji Nur Wahid MA beserta Bapak Wali Kota, Wakil Gubernur, Sekda Unsur, Muspida lain mungkin bisa membantu umat, bisa membantu rakyat, sehingga betul-betul rakyat ini paham dan tahu kalau memang negara ini hadir dalam memberikan bantuan-bantuan yang memang dibutuhkan pada umat dan rakyat warga Kemayoran. Saya pikir ini, terima kasih banyak, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan kita yang ketiga dari Bapak Ustadz Arifin Rasid Marpaung. So, kebetulan ini perwakilan dari Medan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak sekalian, izin Prof. Ustadz Rebrawit yang saya cintai. Saya ingin menanyakan tentang materi yang disampaikan pada hari ini saja. Fenomena adalah berpuasa merupakan kewajiban bagi orang beriman yang menghasilkan takwa. Sehingga orang ingin menjaga puasanya dengan baik.
dan menjaga hal-hal yang akan membatalkan puasa. Tapi hari ini begitu banyak orang-orang yang bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya, tetapi melanggar ketentuan hukum dari agama. Pertanyaannya, bagaimana kondisi orang yang berpuasa, dia bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, sementara dia masih melakukan hoax, pembohongan, tidak jujur, melanggar perintah Allah, buka aurat, korupsi, menipu, dan lain-lain. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Adam dan kepada Bapak yang telah memberikan 3 pertanyaan. Dan kami persilakan kembali kepada Bapak Dewahi untuk memberikan respon dan jawabannya. Dilanjutkan kembali. Baik. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah memberikan tuntutan begitu ya. Semuanya kita sudah mendengarkan dan kita sudah juga memahami apa yang tadi menjadi permasalahan yang disampaikan. Itu Bapak yang pertama dan kedua, saya kira masalahnya sejenis ya, itu terkait dengan permintaan untuk adanya advokasi terhadap permasalahan yang mendera warga di Kelurahan Kebun Kosong agar kemudian bisa ada solusinya. Ini sudah berbilang tahun tapi nggak selesai-selesai. Jadi, sampaikan bahwa ini sudah masuk ke ranah hukum di rekan-rekan sekalian di warga Kebun Kosong untuk mempersiapkan bagaimana agar bisa memenangkan di tingkat proses hukum ini sendiri dengan mempersiapkan bukti-buktinya, mempersiapkan data-data yang nanti akan bisa memenangkan karena memang sudah menjadi masuk di ranah hukum. Tapi kalau misalnya ini masih bisa dikomunikasikan melalui pendekatan di luar hukum, mungkin saya mengusulkan untuk agar bertemu dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita di anggota DPRD di DKI karena lokus atau lokal dan kondisi penyelesaian masalahnya ini kan ada di Jakarta ya, di Jakarta Pusat lebih khusus lagi. Maka saya berharap untuk nanti mungkin dengan Ketua DPC PKS yang ada di Kemayoran gitu ya, atau nanti dengan tim saya yang ada di situ, Pak Rahman misalnya, untuk nanti bisa berkoordinasi dengan anggota DPRD PKS yang dari Jakarta Pusat gitu, untuk kemudian nanti bisa dikaji bersama, termasuk juga bagaimana mencari solusi. Saya sepakat bahwa memang harusnya ini tidak kemudian memang latar belakang politiknya sudah sewajarnya bila para pemimpin di tingkat provinsi maupun tingkat kota untuk kemudian mencarikan solusinya. Dan menurut saya masalah ini perlu kami pahami lebih baik lagi supaya kemudian bisa mendapatkan pemahaman untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk bisa menjadi bagian daripada solusi yang dimungkinkan. Maka tadi saya usulkan agar melalui Ketua DPC PKS di Kemayoran dan melalui mungkin staf saya Pak Rahma di situ untuk nanti dikoordinasikan dengan anggota DPRD PKS dari Jakarta Pusat untuk nanti bisa kemudian dibicarakan di tingkat DPRD supaya dari DPRD pun juga nanti bisa mengadvokasi apakah melalui gubernur atau melalui pihak-pihak yang lain ya supaya kemudian masalah ini bisa segera ada solusinya. Itu yang saya usulkan Bapak, jadi tolong disiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kemudian bisa memahamkan, untuk bisa memenangkan, supaya nanti pun juga melalui DPRD, rekan-rekan kita DPRD agar bisa diperjuangkan lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Bapak kami yang kedua maupun juga yang ketiga tadi.
Yang ketiga, yang pertanyaan yang ketiga terkait dengan bagaimana orang yang secara zahir berpuasanya sih berpuasa ya, ya dia tidak makan dan tidak minum. Dia ikut sahur, korupsi masih jalan terus, kok juga tidak menutup aurat dan sebagainya. Ini kan dahulu Rasulullah sudah pernah mengingatkan ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, ternyata dia hanya mendapatkan dari puasa itu tidak lebih daripada lapar dan dahaga. Hikmah berpuasanya dia tidak dapat. Nah, hikmah berpuasa itu kan sesungguhnya salah satu yang paling utama adalah menyambut panggilan Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, disambut dengan pembuktian bahwa saya orang yang beriman. Beriman saya demikian luar biasa sampai saya mau merubah ya, merubah jadwal kehidupan. Kalau siang biasanya untuk makan menjadi tidak makan. Malam untuk istirahat justru saya pergunakan untuk ya mulai tarawih dan lain sebagainya. Kegiatan hidup pun bisa kita rubah. Makan dan kegiatan hidup itu salah satu di antaranya kan tentang makan dan minum ya. Makan minum bisa kita ubah. Tentang kehidupan seksual bisa kita ubah, tentang pola konsumsi bisa kita ubah, pola hubungan bisa kita ubah. Apalagi mestinya hal-hal yang tadi, yang namanya korupsi, yang namanya minuman keras, yang namanya tawuran, itu kan sesungguhnya ibarat bertepuk sebelah tangan. Kalau kita tidak mau, nggak ada yang bisa memaksa kita untuk korupsi, nggak ada yang memaksa kita untuk minum keras, nggak ada yang memaksa kita untuk narkoba, nggak ada yang bisa memaksa kita untuk tadi misalnya ngumbar aurat, nggak ada. Tapi karena ada dari pihak kitanya juga mau, ya terjadilah itu. Terjadilah masa-masa tadi. Jadi kan ibarat bertepuk sebelah tangan itu kan, kalau hanya sebelah tangan kan nggak bisa bertepuk. Ya bertepuk itu harus dengan kedua belah tangan. Jadi karenanya bila kita betul-betul ya konsisten dengan prinsip beriman, dan dengan beriman itu menyambut panggilan Allah untuk berpuasa, dan berpuasa itu bahkan kita sudah bisa merubah. Jam makan kita ubah, waktu makan kita ubah, kebiasaan makan dan minum kita ubah. Kegiatan siang kita ubah menjadi malam, malam menjadi siang, kita bisa lakukan itu dengan baik selama satu bulan lamanya, mestinya itu menjadi kebiasaan, mestinya itu menjadi habit. Karena biasanya training itu juga tidak lebih dari seminggu. Ini satu bulan lamanya, sudah satu bulan itu trainingnya sudah sangat dalam. Nah, mestinya karenanya akan menghadirkan dari logika keimanan tadi, akan menghadirkan perilaku yang kemudian bisa mencegah diri untuk tidak ikutan bertepuk supaya tidak terjadi korupsi, tidak terjadi terorisme, tidak terjadi narkoba, minum yang keras dan lain sebagainya. Nah, kalau masih juga terjadi, itulah Rasulullah sudah mengingatkan bahwa ya dia mungkin merasa berpuasa, tapi di dalam timbangan Allah dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak ada artinya. Dan manusia yang modern Indonesia yang maju dan sesuatu yang ternyata dalam tanda kutip tidak bermanfaat. Pastilah kita ingin melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Dan berpuasa diingatkan bahwa kita agar tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, dan karenanya kita penting betul untuk menginternalisasi nilai berpuasa untuk kemudian bisa menghadirkan hikmah berkah daripada berpuasa itu. Tentu kita tidak mempunyai kuasa hukum ya untuk kemudian memberikan mereka-mereka yang berpuasanya semacam itu masuk, dan negara tidak mau masuk ke sana, sehingga yang bisa kita lakukan adalah terus menerus gitu ya, dengan dakwah kita, dengan ceramah kita, dengan bersosial kita, dengan silaturahim kita saling mengingatkan agar puasa kita tingkat kualitasnya, jangan sampai seperti STMJ gitu ya, sholatnya terus maksiatnya jalan terus. Jangan sampai kita berpuasa, tapi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tentu kita tidak menginginkan mendapatkan hanya kegagalan daripada puasa kita, daripada satu bulan kita tidak makan dan minum di siang hari, tapi ujung akhirnya ternyata hanya gagal juga. Kita ingin itu sudah kita tinggalkan makan dan minum, itu maka beragam masalah yang tadi disebutkan bisa terkoreksi. Demikian Ustaz, jazakumullah khair.
selanjutnya masuklah kita pada acara penutup, yaitu pembacaan doa. Kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Hidayat Nurwani MA untuk pembacaan doa sebagai salam penutup untuk acara kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Bapak Yamuata, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, para ustadz, para ustadzah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam acara Tahrib Ramadan Serap Aspirasi pada siang hari ini. Jadi saya ingin kembali menyampaikan bahwa silakan tadi Bapak-Bapak yang nanya pertama dan kedua untuk berkomunikasi lebih intensif dengan staf saya yang ada di sana, ada Pak Rahman, atau juga dengan Ketua DPC supaya kemudian bisa ditindaklanjuti secara lebih efektif, maksimal yang bisa kami lakukan. Mohon didoakan juga agar yang kami bisa menjadi bagian daripada yang mencarikan solusi terhadap permasalahan yang tentulah tidak mudah ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita semuanya. Mohon dibantu dengan data-data, mohon dibantu dengan informasi yang diperlukan supaya nanti bisa ditindaklanjuti. Baiklah, kita akan menutup acara bersama kita ini dengan berdoa bersama. Mohon berAllah agar kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan ibadah di selama bulan Ramadan. Jadikan Ramadan kita Ramadan ini berkah, menghadirkan takwa, menjauhkan dan menyelamatkan kita semuanya dari segala musibah, termasuk juga dari COVID-19, dan kita semuanya bisa selamat, bisa akhir Ramadan nanti bisa mengatakan minal aidin wal faizin. Mari kita mulai doa ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا دعواتنا ودولتنا التي فيها مستقبلنا وأصلح لنا أسرتنا التي فيها سكينتنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع صالحات أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan beberapa pandangan terbaiknya dalam acara salam Ramadan kita pada hari ini. Semoga dengan segala yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Dan kepada hadirin dan ibunda kita, semoga dengan segala acara kita yang telah terhubung dengan secara silaturahmi kita hari ini pada di bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, semoga Ramadan kita dapat menjadi di bulan yang suci dan menjadi peningkatan amal ibadah kita
selanjutnya. Sekian, salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yeah, makasih. Barakallah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Kota, Burah, dan semuanya. Barakallah. Selamat berpuasa dan menyambut ibadah puasa kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih. Terima kasih.